Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam pertanian peternakan Indonesia. Sahabat tani, pada kesempatan hari ini Pak Tani mau memberi pakan entok-entok yang ada di sini. Di sini Pak Tani menggunakan pakan fermentasi hasil olahan ya. Bisa kita lihat di sini. Ini ada dedak, ada sayuran, ada maggot yang sudah diekstrak sehingga jadinya seperti ini teman-teman. Di pagi hari ini Pak Tani akan memberi pakan seperti ini. Ini udah Pak Tani persiapkan. Oke, kita langsung saja karena entok-entok di sini sudah pada menunggu. Kita simpan saja dulu kameranya. Kita langsung saja supaya tidak terlalu lama. Ini pakan hasil olahan fermentasi sehingga hasilnya seperti ini. Ini entok-entok yang nantinya akan dijadikan bibit sebagai indukan petelur. Ini jumlahnya kurang lebih untuk indukan Pak Tani 50 ekor yang masih kecil sekitar 18 ekoran. Ini dengan sistem pemeliharaan sistem umbaran supaya mereka untuk makannya bisa memakan cacing-cacingan karena Pak Tani ditempatkan di tempat kemarin ditanami padi ya, sekarang Pak Tani jadikan untuk tempat pemeliharaan entok, ayam, bebek,